bercanda. Kalau jarang minum, tak bisa kena batu. Batuk. Oh, bulan. Dari bulan. Jawab. Masa satu, Pak. Masa satu. Pokoknya kita sediakan semua. Anda mau ambil 4, 5, 9, 1 huruf. Boleh. Ada batu ginjal, batu kali, batu gak. Masih Pak, itu bentuknya bukan pertanyaan, tapi melengkapi, Pak. Pertanyaan apapun kan bisa berupa melengkapi, menjawab. Itu adalah soal. Pak, Bapak. Maksudnya batu tuh pakai kan jadi batuk. Bisa kan pakai gini, batu. Oh, bisa. Batu yang benar batu itu pakai K. Tergantung suaranya dong, kalau suara. Oh, nggak bisa, tetap aja itu disebut batu. Batu ada yang batuk kering, batuk berdahak. Nah, ini batu apa? Batu dia? Jidat. Batuk itu batuk. Itu batuk. Pak. Batu. Berarti kalau dibaca gini, lanjutin tuh baca. Kalau jarang minum kita bisa kena batu titik-titik. Berarti kalau jarang minum orang bisa kena batu K. Berarti kan gak begitu jawabnya. Siapa bilang, ini baca dong. Batu titik-titik. Gak ada spasinya ini. Batu sama kanjen gak ada spasi. Ya kan Bapak doang yang tahu, Pak. Bapak yang bacanya kan begitu. Kayak Bapak, pertanyaan. Ya Pak, yang kaku memprotes. Nih. Saya sih terus terang aja, Pak. Ini udah gak bakal saya protes. Ya. Karena orang jenius di dunia pun kesini bingung. Gak ada saya protes. Batu. Anda jangan berlindung di balik orang jenius. Anda mengatakan itu biar dianggap Anda jenius. Ya. Saya yang jenius ada... Di sini bingung, maksudnya gitu. Ya. Ini orang yang nggak pramas bisa kena botak. Ini nih, Pak. Botak. Ini Bapak kurang minum ya? Iya, makanya saya kena batu. Karena nggak sempat minum. Iya. Skor yang berhasil dikumpulkan sejauh ini kita akan bacakan. Skor yang berhasil dikumpulkan oleh tim A, 100! Dan ternyata tidak diduga-duga tim B ternyata berhasil unggul karena berhasil mengumpulkan nilai 200. Saya oh adanya kayak gitu. Pak, berarti... saya biarin kalah yang penting saya sehat. Nah, yang kalah itu yang sehat. Yang penting bugar ya. Daripada di sini menang kalah semua sama, kolesterol sama hipertensi. Baik. Okay. Tim B berhasil mengalahkan tim A. Hadiah apa yang bisa dibawa pulang oleh tim B? Silakan Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. 1 unit AC yang dipersembahkan oleh cat anti kering Cangker. Cat anti kering Cangker. Jangan dipegang karena masih basah. Silakan bawa pulang. Bisa maju ke depan aja. Berarti kayaknya berarti AC-nya mereknya Megatron. Kalau maju bisa. Ah, di sini aja deh. Ultra itu kali transformer Megatron. Wow. Persembahan dari cat anti kering. Jangan dipegang karena masih basah ya. Gimana terimanya? Bukan catnya. Kalau ini AC. Boleh kita buka? Silahkan yang dibuka. Unboxing, unboxing. Iya, ntar seminggu depan gue ya. Iya. AC-nya ganti makanya ya. Bagi dua. Wow, wih, AC. AC. Ini apa, Pak? Air apa sampo, AC. Air sama conditioner, air conditioner. Paham. Coba yang remote-nya mana remote-nya? Remote-nya nih? Saya bener, AC kan air conditioner. AC, air? Conditioner. Ini apa? Air. Ini? Conditioner. Terus? Ada air, ada konsumen, buat apa cari remote? Ini kan tinggal di... Tadi Bapak digambar gambar AC! Gambarnya AC. Gambar AC. Ini kakinya begini. Air conditioner. Gimana buat itu, Pak? Dan... AC panjangannya apa? Air conditioner. Untung saya nggak menang. Untung. Untung nggak menang, dong. Dan bagi anak pemirsa yang sudah menjawab tadi, jawaban yang benar dari... TTS kita, satu ujian nasional, siswa dilarang titik-titik. Jawabannya adalah ini. Ini dia jawabannya, dan iya. Nanti akan dihubungin juga lewat direct message. Siapapun yang menjawab paling cepat dan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak. Iya, selamat para pemenang.
Dengan menonton Waktu Indonesia Bercanda setiap weekend aja, sudah pasti dirasa cukup dong untuk mengisi weekend. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman dari PNJ. Dan juga teman-teman dari Bakri Al-Azhar. Oh, Bakri dan juga Al-Azhar ya. Baik, tentunya terima kasih banyak juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan di rumah. Kita bertemu lagi weekend depan. Tentunya di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Waktu Indonesia Bercanda yang dipersembahkan